PLT Gubernur Aceh Nova Irensyah bersama Forkopimda Aceh menyaksikan upacara penurunan sangsaka merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75 yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta secara virtual. Dari Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin sore 17 Agustus 2020. Dengan mengenakan pakaian adat khas daerah Tengah Aceh yang berwarna hitam dengan bordiran motif karawang khas gayo, kuning dan merah, Nova didampingi istri yang juga mengenakan pakaian adat senada tersebut tampak khidmat mengikuti prosesi upacara penurunan bendera Indonesia yang diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang berlangsung secara virtual. Live streaming upacara penurunan bendera Republik Indonesia di ruang serbaguna Setda Aceh itu turut dihadiri Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Hasanuddin, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf. Sekda Aceh diwakilkan oleh Kepala Biro Organisasi Daniel Arca, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman beserta istri, Ketua DPRK Banda Aceh Faridnya Umar dan Forkopimda Kota Banda Aceh. Pelaksanaan upacara penurunan bendera di Istana Presiden itu dimulai pada pukul 17.40 WIB dan terlihat para peserta mengikuti prosesi penurunan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini semakin meningkat.